5 alasan berbuat baik bikin kita bahagia. 1. Aura positif jadi terpancar dari diri kita. Setiap kali kita melakukan kebaikan, aura positif akan terpancar dari diri kita. Aura inilah yang membuat kita menjadi lebih bersemangat. Apapun yang kita lakukan setelahnya terasa lebih ringan dan bisa kita selesaikan dengan mudah. Bahkan jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa mengabaikannya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Maka dari itu janganlah malas untuk selalu berbuat baik. 2. Kita jadi merasa hidup ini lebih bermakna. Setelah melakukan suatu kebaikan, kita pasti akan merasa hidup ini lebih bermakna. Akan ada perasaan bahwa keberadaan kita di dunia ini ternyata tidak sia-sia. Kita juga bisa memberi manfaat dengan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Tidak heran kalau kita akan merasa bahagia. 3. Kebaikan yang kita lakukan mendatangkan kebaikan lainnya. Pernah mendengar istilah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali dalam bentuk kebaikan lainnya? Ini benar sekali. Mungkin kamu tidak akan langsung merasakannya, tapi pasti akan kamu alami setelah melakukan kebaikan untuk orang lain. 4. Kita juga jadi lebih mudah bersyukur. Menolong orang yang mengalami kesulitan atau sedang membutuhkan uluran tanganmu akan membuat kamu merasa bersyukur. Kamu jadi bisa menyadari bahwa ada orang yang hidupnya tidak seberuntung kamu dan bahwa apa yang kamu keluhkan selama ini adalah sesuatu yang diinginkan orang lain. Dengan kesadaran seperti ini, kamu tentunya jadi lebih bisa menjalani hidup dengan perasaan penuh rasa syukur. 5. Minimnya pikiran negatif yang datang menghampiri, sering membantu orang lain akan membuat pikiranmu dipenuhi oleh hal-hal positif. Kamu akan selalu bisa melihat suatu kejadian dari sudut pandang yang berbeda. Ini akan menjauhkanmu dari berbagai pikiran negatif. Pasti bahagia sekali menjalani hari demi hari dengan pikiran positif. Berbuat baik tidak hanya mendatangkan kemudahan pada orang lain, tapi juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bahagia. Makanya kita selalu dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Jadi, sudahkah kamu berbuat baik hari ini?